Penasaran? Pantengin terus video ini. Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murda Cruise. Maling juga tahu. Ternyata kalau barang sultan itu real, bro. Jadi, kali ini kami kedatangan sampel baru dari Asus ROG. Aio Liquid Cooler ROG Ryujin 2360. Trennya kerasa. Potensi performa juga bakal nendang nih. RGB mungkin gak heboh banget. Cuma hal terbaik Aio ini ada di fitur LCD display di bagian pompa. So, mari kita unboxing cooler yang bisa bikin kesengsem ini.
dibanderol dengan harga sekitar 5,1 jutaan, pasti nggak banyak orang yang bisa beli Aio ini. Betapa tidak, nilainya selangit. Cuma Sultan kayaknya yang bisa beli Ryujin 2. Tapi sebenarnya benefit apa sih yang bisa didapetin? Kalau lihat dari kualitas, ROG Ryujin 2360 itu sendiri nggak sembarangan. Finishing the best lah. Coolernya pun pakai Noctua bro. 3 fan 12mm udah disiapin. Dan speed bisa nyampe 2000 RPM. Selain itu, coolernya adem dan gak berisik. Dengan tingkat noise cuma nyampe 29,7 dB aja. Gak ada dukungan RGB buat fan. Cuma kesan sangarnya kerasa. Kemudian radiator terbuat dari aluminium. Punya panjang sekitar 39 cm. Dan ketebalan sekitar 2,7 cm. Radiator ini punya soft tube dengan panjang sekitar 38 cm dan bawa materi sleeve rubber. Nah, Aio ini kompatibel buat soket IM4 atau Intel LGA 1200. Dua bracket malah udah disediain. Termasuk dukung soket AMD TR4 buat Threadripper. Jadi kompatibilitas luas. Gak terbatas pada satu platform aja. Cara masangnya pun cukup mudah. Malahan Aio ini nggak bawa banyak kabel. Hal terbaiknya, ada fan controller yang bisa nampung banyak fan header maupun ARGB. Jadi bisa bikin hemat juga ketika Mobo nggak punya banyak fan header. Tapi perlu dicatat, kalau controller perlu power dari PSU. Di samping itu, nantinya kalian juga bisa atur lighting pakai software. Pasti makin seru deh. Berikut cara pemasangan coolernya. Catatan nih, bagian LED display ternyata bisa dibongkar. Tinggal langsung cabut aja, ada magnet di dalamnya. Awalnya kami nggak terlalu tahu pasti, tapi setelah dicek lebih dalam, itu bakal lebih mudah masang baut di pompa.
mudah kan? Penasaran dengan performa dan LCD display yang ditawarin ROG Ryujin 2360 yang super kece ini? Stay tune di video kami selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.